kembali lagi dengan saya MC Sabil. Di video kali ini kita akan buat tutorial gimana sih caranya ngembaliin atau memperbaiki foto kalian yang misfokus. Sebelum video ini dimulai, yuk kita opening dulu. Let's go. Nah, di sebelum opening tadi kita akan bahas gimana sih caranya ngembaliin atau memperbaiki foto kalian yang misfokus, kayak ya subjeknya nggak fokus gitu loh. Yuk kita akan ke videonya langsung, let's go. Nah ya, kita akan memperbaiki foto ini kan ini apa misfokus. Kalau dilihat di sini enggak sih, kalau dilihat di HP itu misfokus ini fotonya. Jadi kita akan bikin fokus. Oke, pertama-tama kita akan gunain ini quick selection tool, seleksi bagian yang orangnya, seleksi kelebihan juga nggak apa-apa sih, ini cuma membetulkan fokusnya aja. Seleksi terus bagian orangnya semua, ini juga nggak apa-apa, saya bawa-bawa juga nggak apa-apa sih. Nah ini kan udah ya, udah semua kan, ini belum palingnya. Teman saya ini mungkin kan rata, ini belum ini. Nah ini kan udah ya. Oke, udah, kita kontrol C untuk duplikat, kontrol C. Nah kan, nah bikin ini tuh kan. Terus gimana caranya? Kita ke layer, ke filter, outer atau apa terserah, hide page, medok kali 3,2. nah ini kan udah muncul 3,2, detail. Kita oke, bam. Nah kalau udah gini kan, ini masuk apapun nih ya, kita jadiin detail. Oke, pilih normal, klik ini dulu kan, tadi klik ini dulu, ini pilih linear light, bam kan. Jadi fokus kan. Nah mantap. Oke, segitu aja video kali ini ya, itu sekedar tutorial biasa lah, cuma ya memperbaiki foto-foto yang gagal fokus seperti itu tadi. Mantap lah pokoknya, itu buat diupload di sosmed aja ya, jangan kalian gunakan untuk project-project seperti weddingan gitu, jangan. Itu untuk foto-foto yang ya sekedar upload di sosmed gitu aja. Ya, segini dulu video dari saya MC Sabil. Kita akan bertemu next konten. Enggak tahu konten berikutnya apa. And go.